Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ilmu Kebidanan Kemajiran yang pastinya berisi ilmu yang bermanfaat. Bersama saya, Maharani, dan tiga teman saya yang akan menemani selama podcast ini berlangsung. Ada Bang Felix, dan ada juga Nevi. Nevi, say hi. Halo. Dan last but not least, ada Naufal Fajar. Halo Naufal. Halo. Oh ya, tadi belum disapa. Halo Bang Felix. Halo. Iya. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan tentang gangguan fungsional organ reproduksi. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung bahas tuntas ya tentang gangguan fungsional organ reproduksi yang terdiri atas hipofungsi ovari, hipofungsi ovari, anestrus, sistik ovari, dan sebagainya. So, siapkan teh atau kopi kalian dan stay tune. Oke, berarti pertama-tama kita bahas hipoplasia ovari dulu ya, sesuai urutan yang tadi udah disebutin sama Maharani. Ada yang bisa jelasin nggak apa itu hipoplasia ovari? Hipoplasia itu artinya tidak atau kurang berkembang. Jadi, hipoplasia ovari adalah tidak berkembangnya ovarium. Pada kasus ini, ukuran ovarium umumnya sangat kecil, memipih, dan berkurang fungsinya. Hipoplasia ovari dapat terjadi secara monolateral atau bilateral. Wih, apa tuh perbedaan antara hipoplasia ovari yang monolateral dan bilateral? Nah, pada hipoplasia ovari monolateral, ternak dapat memperlihatkan siklus normalnya, sedangkan hipoplasia ovari bilateral, sapi akan steril atau majir. Oke, terima kasih paham-paham. Selanjutnya, kita lanjut ke hipofungsi ovari. Ada yang bisa jelasin nggak? Oh, boleh, aku coba jelasin ya hipofungsi ovari. Hipofungsi ovarium adalah ovarium yang permukaannya licin karena tidak terjadi pertumbuhan folikel maupun korpus luteum, meskipun ukurannya tidak berubah. Hal ini dialami oleh sapi-sapi dara dan sapi-sapi dewasa setelah partus atau setelah diinseminasi. Tetapi tidak terjadinya konsepsi. Akibatnya tidak muncul birahi karena folikel tidak berkembang atau anestrus. Setelah gagalnya kelenjar hipofisial anterior mengekspresikan folikel stimulating hormone atau FSH dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium, gitu guys. Gitu. Kalau penyebab dari hipofungsi ovari itu apa? Nah, umumnya hipofungsi ovari pada ternak terjadi karena defisiensi nutrisi, guys. Oh, biasanya upaya apa sih yang dilakukan dalam menangani hipofungsi ovari ini? Nah, untuk penanganan hipofungsi ovari biasanya dengan penggunaan preparat hormon dan vitamin. Pemberian estrogen dalam kadar yang rendah dapat menyebabkan peningkatan output FSH dan perkembangan folikel. Sedangkan menurut Toyere et al. 1980, pemberian progesteron akan memberi umpan balik negatif yang akan menghambat pengeluaran hormon gonadotropin untuk sementara waktu. Sehingga pada saat pengaruh progesteron hilang dalam 1-2 hari, hipofisis anterior memproduksi lebih banyak gonadotropin. Sehingga akan menggertak ovarium dan mengakibatkan terjadinya pembentukan, pertumbuhan, dan pematangan folikel. Lalu selain preparat hormon nih, apakah ada cara lain untuk menanggulangi hipofungsi ovari itu sendiri? Nah, untuk penanganannya hipofungsi ovari ditanggulangi melalui perbaikan nutrisi dan manajemen pada ternak, gitu guys. Oke, berarti cukup clear nih ya pembahasan mengenai hipoplasia dan hipofungsi ovari ini. Kita next aja nih ke pembahasan mengenai anestrus. Kita mulai dari definisi anestrus itu sendiri. Anestrus adalah kegagalan seekor hewan dalam menunjukkan gejala estrus. Penyebab dari anestrus ini cukup kompleks, diperlukan sejarah yang lengkap dan pemeriksaan klinis pada baik organ genital dan ovarium ternak. Kejadian anestrus ini terdiri atas kongenital anestrus yang merupakan akibat bawaan. Seperti contohnya itu Freemartin. Ada juga seasonal anestrus, yaitu anestrus yang diakibatkan oleh musim atau season. Nah, seasonal anestrus ini terjadi pada spesies hewan tertentu, misalnya kuda atau domba. Anestrus juga ada yang disebabkan oleh defisiensi nutrisi. Contohnya tadi hipofungsi ovari. Selain itu,
Anestrus juga dapat terjadi akibat keadaan patologi seperti mumifikasi fetus dan biometra. Wah, lengkap banget Maharani penjelasannya. Izin menambahkan juga ya, berdasarkan ada tidaknya corpus luteum, anestrus ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada anestrus kelompok 1 dan anestrus kelompok 2. Pada anestrus kelompok 1, ternak memiliki corpus luteum pada salah satu ovariumnya. Sementara itu, pada anestrus kelompok 2, ternak memiliki ovarium yang ukurannya sangat kecil dan inaktif serta tidak terdapat corpus luteum. Ya, betul banget Nevi. Pada anestrus kelompok 1, anestrus dapat terjadi akibat kebuntingan. Umumnya, hewan bunting itu anestrus, tetapi sebanyak 10 hingga 11% terkadang menunjukkan gejala estrus. Ada juga anestrus akibat tertahannya atau persistensi corpus luteum. Corpus luteum persisten ini juga ada yang berkaitan dengan patologi uterus seperti piometri, piometra, maserasi, dan mumifikasi es uterus. Lalu, ada corpus luteum persisten yang tidak berkaitan dengan patologi uterus, seperti corpus luteum setelah melahirkan, di mana corpus luteum tertahan selama 30 hingga 90 hari akibat involusi terlambat, corpus luteum yang berasal dari estrus normal atau selenhit, serta pada sapi dengan produksi susu yang tinggi, di mana produksi FSH akan dicegah atau prolaktin tinggi, dan corpus luteum akibatnya tertahan. Lalu, yang terakhir ada corpus luteum persisten yang berkaitan dengan kematian embrional atau fetus. Ya, kembali lagi ke anestrus kelompok 1, ada anestrus yang disebabkan karena subestrus atau silent heat. Pada kasus ini, ternak tidak menunjukkan gejala estrus selama 30 hingga 120 hari postpartus. Ada juga anestrus akibat estrus yang tidak teramati. Dan yang terakhir nih, ada anestrus akibat sistik corpus luteum. Tadi saya sempat mendengar ya, ada anestrus yang disebabkan karena subestrus atau silent heat. Saya masih belum mengerti mengenai subestrus atau silent heat yang tadi dijelaskan sekilas sama Fajar. Apa ada yang bisa menjelaskan? Ya, mungkin aku jelaskan lagi ya. Tadi baru singkat. Jadi, subestrus atau silent heat merupakan suatu keadaan di mana gejala birahi pada ternak yang berlangsung singkat atau pendek, yakni hanya selama 3-4 jam, dan disertai dengan pelepasan telur. Birahi tenang atau silent heat merupakan suatu keadaan pada sapi dengan adanya aktivitas ovarium dan adanya ovulasi, namun tidak disertai dengan gejala estrus yang jelas. Seperti itu, Nevi. Oh, kalau gitu penyebabnya dari silent heat itu apa ya? Nah, untuk penyebab dari silent heat yang saya tahu itu bisa karena defisiensi faktor pemeliharaan. Misalnya, ternak yang kurang bergerak, kandang ternak yang gelap, temperatur, dan kelembaban yang tinggi. Bisa juga karena defisiensi nutrisi, penyakit kronis, adanya parasit, predisposisi genetik, dan pengaruh hormonal. Oh gitu, oke. Tadi yang jelasin Fajar kan anestrus kelompok 1 tuh ya. Saya izin sekalian mau jelasin sedikit nih tentang anestrus kelompok 2, tadi kan belum disinggung. Anestrus kelompok 2 ini berkaitan dengan defisiensi nutrisi, sistik ovari, dan beberapa kelainan seperti primartin, hipoplasia ovarium, tumor ovarium, serta kelainan hipofisa. Kalau prognosa dari anestrus kelompok 2 itu bagaimana ya, Nevi? Prognosa dari anestrus kelompok 2 ini baik ya jika tidak berkaitan dengan patologi uterus. Namun, jika anestrus itu berkaitan dengan patologi uterus, prognosanya itu tergantung pada lama dan penyebab dari anestrus tersebut. Oh, gitu. Oke. Selanjutnya nih, aku mau bahas tentang salah satu contoh dari anestrus kelompok 2 yaitu sistik ovari. Karena tadi sempat disebut juga kan ya. Jadi sistik ovari ini adalah perkembangan folikel yang besar dan bersifat patologis. Di patologis di mana? Yaitu pada di ovarium dengan gejala nymphomania atau anestrus. Sistik ovari umumnya merupakan penyakit pada sapi perah, walau kadang-kadang ada juga pada sapi potong. Sistik ovari dapat terjadi pada segala umur, mulai dari pubertas sampai tua. Sistik ovari lebih sering mengikuti kelahiran kedua hingga kelima. Kejadian sering pada 1-4 bulan postpartus. Paling sering sih 2-3 bulan postpartus karena berkaitan dengan produksi susu yang tinggi pada saat bulan-bulan ini. Faktor predisposisi dari sistik ovari
antara lain kondisi ransum yang baik dengan kurangnya exercise dan sinar matahari. Jenis sistik itu ada tiga, yaitu sistik folikuler atau folikel, sistik luteal, dan terakhir itu sistik korporal luteal. Oke, izin menambahkan juga ya dari pembahasan yang tadi disebutin Maharani. Jadi sistik ovari ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon FSH dan LH, lalu meningkatnya produksi prolaktin dan hormon pertumbuhan, serta adanya hambatan pelepasan hormon LH oleh hipotalamus. By the way, saya ada pertanyaan nih, bagaimana ya cara membedakan jenis-jenis sistik yang barusan dijelasin oleh Maharani? Nah, untuk sistik ini sendiri sebenarnya sulit dibedakan jika hanya menggunakan palpasi perektal saja. Nah, biasanya lebih mudah membedakannya dengan bantuan USG. Nah, perbedaannya itu pada sistik folikel, dinding sistik tipis, biasanya banyak hormon progesteron rendah, dan cairan sistik berwarna kuning terang. Sementara itu, pada sistik luteal, dinding sistik tebal, biasanya tunggal, hormon progesteron tinggi, dan cairan sistik berwarna kuning pekat sampai keemasan. Oke, penjelasannya bisa dipahami ya. Tapi tadi belum sempat dijelasin nih mengenai sistik korporal luteal. Apa ada yang jelasin mengenai sistik korporal luteal ini? Oke, boleh ya aku yang jelasin. Sistik korporal luteal ini berbeda dengan sistik luteal, meskipun ada beberapa persamaan. Jadi kalau sistik korporal luteal berasal dari korpus luteum. Pada awal pembentukan korpus luteum, TK interna membran folikel berproliferasi secara cepat dan biasanya meninggalkan lubang. Lubang yang dianggap normal biasanya memiliki diameter 7-8 mm. Lubang yang lebih besar dari 8 mm dianggap patologis dan sistik. Sistik korporal luteal juga mempunyai kontribusi dalam kematian embrional nih. Nah oke, okay, baik. Tadi sempat banyak yang menjelaskan tentang sistik. Nah, bagaimana upaya penanggulangan dari sistik ovari dan sistik luteal? Yang saya pernah baca nih ya, penanggulangan dari sistik ovari itu biasanya dengan terapi hormon. Misalnya hormon GnRH, hormon gonadotropin yang mempunyai efek LH seperti HCG atau human chorionic gonadotropin, korulon, dan nivalon. Serta bisa juga pakai hormon progesteron yang dikombinasikan dengan HCG, GnRH, dan prostaglandin. Sedangkan penanggulangan dari sistik luteal itu biasanya menggunakan hormon PGF2-alpha seperti reprodin, estrumet, prosulfin. Wah, oke nih, udah nggak berasa ya, udah beberapa menit kita bahas bareng. Walaupun masih asik nih bahasannya, masih banyak banget ilmu yang bisa kita dapat, cuma karena dipisahkan waktu, mungkin demikian yang bisa saya dan ketiga teman saya sampaikan tentang gangguan fungsional organ reproduksi. Terima kasih kepada para pendengar karena sudah setia mendengarkan pembicaraan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa Noval, sampai jumpa Nevi, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.